الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Ali ibn Abi Talib berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha inna akhaka haqqa man kana ma'aka wa man yadurru nafsahu liyanfa'aka wa man idza raibu zamanin sada'aka syattak fihi syamlahu liyaja' ma'aka Inna akhaka al-haqqa, sesungguhnya saudara engkau yang benar-benar saudara. Karena ada orang ngaku saudara, tapi sesungguhnya perbuatannya enggak saudara. Apa dia bilang, lu kenal mau satu darah? Saudara. Tapi nyatanya perbuatannya enggak saudara. Lagi susah, lupa sama kita. Kita lagi senang, ingat sama kita. Habis jual kebun, miliaran, datang. Lagi kiri, ya Allah, buru-buru mau datang. Itu hakikatnya bukan saudara. Jadi saudara itu, Inna akhaka al-haqqa, sesungguhnya saudara engkau yang benar-benar saudara adalah man kana ma'aka, orang yang ada bersama engkau. Iya. Iya. Saudara yang benar-benar saudara engkau yang benar-benar saudara adalah man kana ma'aka, orang yang selalu ada bersama engkau. Jadi dia selalu bersama kita, itu saudara kita. Mau susah, mau senang, selalu bersama kita. Kalau ada orang lagi senang kita, dia datang. Lagi susah kita, dia pergi. Itu bukan hakikatnya saudara. Wa man yadurru nafsahu liyanfa'aka, dan orang yang mengorbankan dirinya untuk memberikan manfaat kepada engkau, saudara. Dia korbanin dirinya, waktunya dia berikan untuk kita, itu saudara. Kita lagi butuh bantuan, dia datang bantuin kita. Waktunya ditinggalkan, waktunya buat kita, saudara. Dia bantuin kita, saudara. وَمَنْ إِذَا رَيْبُ زَمَانٍ صَدَعَكَ شَتَّتْ فِيهِ سَمْلَهُ يَجْمَعَكَ. Arti langsungnya nih, ya. Saat kamu tertimpa musibah, ia datang dan mengorbankan dirinya untuk menolong kamu. Sudah. Jadi ketika kita kena musibah, datang untuk nolongin kita. Dia habisin waktunya buat nolongin kita, saudara kita. Tapi kalau dia enggak datang, kita lagi susah, dia enggak datang, bukan saudara. Kita lagi bangun rumah, susah banget. Saudara mau lewat depan rumah kita, negong.
enggak mau lewat depan rumah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau ada kita punya saudara lagi bangun rumah, orang kalau bangun rumah apa? Masya Allah. Walaupun habis jual tanah tetap tegang juga. Cukup kagak ya, cukup kagak ya. Apalagi di zaman sekarang. Jadilah kita saudara yang benar-benar saudara. Apa? Kita bantuin walau sedikit, beliin satu kol seplit, satu kol pasir, 10 sak semen. Cukup segitu aja. Saya yakin Pak, insya Allah kita bawain kayak begitu, saudara kita senang banget sama kita. Boleh jadi akan keluar suara dari lisannya, lu doang yang saudara sama gue inget sama gue, yang lain maka gak ada ingat. Bakal begitu insya Allah. Coba saya tanya, kira-kira bapak pernah enggak abang adik lagi bangun bawain kayak begitu, pernah enggak kira-kira? Belum pernah Allah. Jadiin kebiasaan kita. Kalau kita punya adik, punya abang, punya empok lagi membangun, boleh enggak saya ikut bantu sedikit doang? Ya Allah, boleh. Saya kepengen duit saya ada di sini. Saya kepengen duit saya ada di rumah abang, di rumah adik, di rumah empu, bisa membantu walau sedikit. Hendaklah kita begitu. Jangan sampai enggak, jangan sampai. Dan jangan mengharapkan kembali. Sama saudara kita lagi ngawinin Pak, lagi ngawinin, bantuin apa? Beliin beras atau beliin buah anggur, beliin anggur 2 peti. Bukan 2 plastik, plastik mah dikit. 2 peti insya Allah cukup deh ya. Beliin 2 peti, lagi ngawinin. Tapi kita bilang sama dia, jangan dicatat ya. Gak usah diganti. Biar hatinya enggak bingung. Iya sih bantuin banyak, cuma diutangin. Jangan, bilangin pesan sama dia. Ini saya sedekah sama saudara, sama adik, sama empo, sama abang. Tolong jangan dicatat ya. Enggak usah diganti. Abang enggak usah ganti, adik enggak usah ganti, empo enggak usah ganti. Saya pengen nulungin sedikit doang bantuinnya. Masya Allah. Pernah enggak begitu Pak? Enggak pernah. Tolong catat, tunggu 2 karung tuh. Jangan. Bantuin beras silakan, tapi jangan dicatat. Bantuin aja. Jangan diingat-ingat. Tidakkah kita yakin Allah pernah berfirman? Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Siapa saja yang datang melakukan 1 kebaikan, maka Allah akan menggantikannya 10. Beliin 2 karung beras, 20 karung tadi ganti sama Allah. Rizkinya diganti 20 karung. Jadi bantuin saudara lagi butuh bantuan, bantuin. Jangan enggak. Wa kana fi salafi, ada kisah menariknya. Man yatafaqqadu 'iyala akhihi wa auladihi
ada di pada salafus saleh orang yang mengunjungi saudara keluarga saudaranya dan anak-anaknya ba'da mautihi setelah matinya 40 sanatan 40 tahun dikunjungin selama 40 tahun Masya Allah ditengokin terus selama 40 tahun yakumu bihajatihim ia berdiri di hajat mereka maksudnya apa? Dia penuhi kebutuhan-kebutuhan saudaranya selama 40 tahun 40 tahun saya apa kalau orang itu gedenya kayak kita begini ya Masya Allah wa yataraddadu kulla yawmin ilaihim dan dia mundar-mandir setiap hari kepada mereka sama saudaranya mundar-mandir ngurusin saudaranya selama 40 tahun wa yamunuhum bimali dan dia menanggung mereka dengan hartanya ditanggung kebutuhan saudaranya dipenuhin olehnya dengan hartanya fakanu la yafkiduna min abihim illa aynahu maka adalah mereka tidak kehilangan dari bapak mereka kecuali badannya, ainnya, badannya doang yang hilang jadi saudaranya ini mereka tidak kehilangan, tidak merasakan kehilangan bapak mereka yang sudah meninggal dunia kecuali hanya jasadnya doang. Aina, jasadnya doang. Kehilangan jasadnya doang. Kenapa? Karena ada saudaranya tuh yang bantuin dia setiap hari datang selama 40 tahun. Masya Allah. Bahkan bukan hanya itu aja balakanu ya rauna min umala ya rauna min abihim fi ayatihi bahkan kanu adalah mereka saudaranya ya rauna melihat minhu daripada orang itu tuh tadi yang nolongin dia mala ya rauna yang dia saudaranya apa yang mereka tidak lihat min abihim daripada bapak mereka fi hayati pada masa hidupnya melebihi bapaknya Masya Allah ini baru yang namanya saudara ya gitu maksudnya nih. Ya Allah jadi ini artinya apa ketika kita punya saudara pak bapaknya meninggal dunia ya kita punya ponakan begitu nih kita jangan sampai nggak bantuin paling gak semampu kita bantuin jangan sampai kita nggak bantuin paling gak semampu kita bantuin jangan sampai nggak bantu kayak ini nih keponakannya karena ada satu kejadian ada saudaranya meninggal dunia anaknya banyak dia punya saudara orang kaya enggak boro-boro bantuin nengokin aja kagak astagfirullahaladzim padahal keponakannya jangan sampai seperti ini ini yang bagus. Wa yuhsinu ay yakuna aliman ba'dal wara'i liyantafi bi 'ilmi aidan. Wa yuhsinu dan dia berbuat baik ay yakuna aliman bahwasanya dia itu alim dia itu orang alim dan bagus bahasa kita wa yuhsinu ya. Wa yuhsinu ay yakuna aliman dan bagus bahwa ada saudara itu orang alim. Ba'dal waro'i setelah waro' da'wa waro' alim
Kalau bisa saudara begitu tuh, teman begitu tuh, alim warok lian tapi habi ilmi aidan, supaya ia dapat mengambil manfaat dengan ilmunya juga, supaya ia dapat mengambil manfaat dengan ilmunya. Jadi kalau ada saudara kita yang alim warok, deketin. Ada saudara kita yang alim, deketin. Supaya apa? Lian tafi abi ilmi, supaya bisa ia ambil manfaat dengan ilmu. Qala Luqman, berkata oleh Luqman al-Hakim, ya bunayya wahai anakku, jalisil ulama'a wa za'imhum birukbataika. Wahai anakku, duduklah kamu kepada ulama. Apalagi ulamanya saudara kita, duduk. Makanya Pak, kita ngaji itu mana abdolan, sama saudara apa sama orang lain? Sama saudara. Jadi ngaji sama saudara dulu, saudara udah, baru sama orang lain. Gitu. Kalau kita tahu gitu ya, dan dekat. Kecuali jauh atau enggak tahu gitu. Saya ngaji sama abang saya, sama ucang saya. Itu doanya kalau sama abang, sama orang, sama saudara, luar biasa. Doanya ucang sama keponakan, luar biasa. Kecuali kalau punya siapa-siapa gitu. Jangan sama saudara enggak mau ngaji, jangan. Qala Luqman, berkata Luqman Hakim, ya bunayya wahai anakku, jalisil ulama, duduklah kamu kepada ulama, wa zahimhum bi rukbataika, dan berdekatlah engkau kepada mereka dengan dua lutut engkau. Duduk talaki sama mereka, ngaji. Jangan sampai engkau, jangan sampai gengsi. Ya. Kenapa? Fa innal quluba tahya bil hikmati kama tahya al ardul maytatu bil qutri. Karena sesungguhnya fa innal quluba, hati itu tahya, dapat hidup. Hati itu hidup bil hikmati, dengan hikmah. Kama tahya al ardul maytatu, sebagaimana hidup oleh bumi yang mati. Biwa bil kutri, dengan hujan lebat di satu daerah. Jadi orang yang banyak ilmunya, ngaji, belajar, itu hatinya itu. Jadi kalau orang yang kagak ngaji, hatinya mati. Maka oleh karena itu jangan sampai kita enggak ngaji. Duduk di majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab.